yang selalu ku rindukan. Bulan berkah dan penuh ampunan, selamat datang marhaban ya Ramadan. Kita kan berpuasa, berlapar-lapar dahaga, salam di bulan mulia yang penuh rahmat dan ampunan ini, kami serta pewakil dan pembina khusus secara umum atas nama pemerintah daerah menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Banjar, khususnya di Kecamatan Sambung Makmur. Tentu dalam kurun waktu pelaksanaan pemerintahan masih banyak program pembangunan yang belum terlaksana, walaupun tadi disampaikan oleh Pak Camat selama ulun bupati ini banyak perubahan, tetapi kami merasa perubahan itu belum sempurna karena masih banyak yang kurang. Tentu kami selaku manusia biasa tak luput dari kekurangan, karena apapun yang menjadi program ada mekanisme yang harus dilalui dan juga dimusyawarahkan sehingga terbentuklah dalam pelaksanaan pembangunan seperti itu. Waktu periode menjabat sebagai kepala daerah dan wakil, tentu kami selama jajaran pemerintahan tentunya tetap berkomitmen lakukan dan berusaha berbuat terbaik bagi masyarakat agar masih banyak program di berbagai sektor yang harus kita laksanakan, yang harus tetap dilanjutkan serta ditingkatkan kualitas pelayanannya. Pemerintah daerah tentunya tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan semua pihak, wabil khusus seluruh komponen masyarakat, bukan hanya pemerintah itu sendiri, tetapi juga instansi vertikal seperti TNI Polri, kepala kantor kementerian agama juga, dan semua pihak yang ada di dalam kewilayahan Kabupaten Banjar, sehingga apapun yang menjadi program bisa dilakukan dengan kebersamaan dan bisa optimal dalam program-program pemerintahan yang berkelanjutan.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini kami atas nama pemerintah Kabupaten Banjar juga mengajak seluruh lapisan masyarakat Kecamatan Sambung Makmur untuk terus menjaga ketentraman, kekhusyuan bulan suci Ramadan, dan tentu memakmurkan musholla dan masjid dengan melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan, baik terawih, tadarus, dan juga kegiatan buka bersama. Dan ini adalah momentum bagi kita untuk bisa kita manfaatkan. Tiara terkira nikmati dunia, kau berikan ku Ramadan penuh cinta. Ramadan ini kan ku jalani. Mau badannya putih, mau hidungnya mancung, mau hidungnya pesek, mau logat bahasanya berbeda, mau sukunya berbeda, mau bagaimanapun juga, selama orang tersebut berada di bawah naungan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, maka ketahuilah ini adalah saudaranya kita. Al-muslim abul muslim, muslim itu bersaudara. Fala tudlimu, selama kita bersaudara kita tidak boleh zalim. Wala tusallimu, selama kita itu bersaudara kita tidak boleh membiarkan saudara kita yang muslim itu dizalimi. Aman kana fi hajati ahli kana Allah fi hajati. Siapa orang yang berada di hajat saudaranya, dia peduli, dia memperhatikan saudara-saudara muslimnya, saudara-saudara seimannya, kana Allah fi hajati, maka Allah akan berada pada hajat seorang hamba tersebut. Maka seperti inilah yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW.